Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seorang wanita itu solat 5 waktu, menjaga kemaluannya, taat pada perintah suaminya, pasti dia akan masuk syurga dari mana-mana pintu yang dikehendakinya. Ya, Datuk Sri, apa yang tak benda-benda empat sangat tu? Jodoh itu telah ditetapkan oleh Allah SWT. Anggap saja perkahwinan Datuk Sri ni tak pernah terjadi dan pasti ada hikmah di sebaliknya. Macam saya pun kan, Datuk Sri, datin-datin saya pun pernah ada pengalaman pahit dalam bercinta ni. Tetapi saya bersangka baik dengan Allah. Saya reda. InsyaAllah satu hari nanti pasti ada wanita, lelaki kiriman Tuhan sebagai jodoh yang berkekalan hingga ke jannah, insya-Allah. Amin. Mana dia ni? Hawa. Kata imam takkan tak punctual. Imam muda Ashraf dah on the way dah tu. Sabar kejap eh. Imam viral tak tepati masa. Busy jual produk kah? Ada-ada betul lah adik-adik sekarang ni. Dah sampai. Tuan-tuan dan puan-puan, persilakan rakan kolaborasi terbaru saya, Imam Muda Ashraf. Imam Muda Ashraf. Ashraf, Imam ke mana tu? Ashraf. Bagilah CEO Mega Holdings ke, Temenggung Emas ke, eloklah sikit. Taruhlah kelas. Mana pula pergi Mina tu? Tak tahu lah, bos tadi ada sini saja mah. Cepat, kita cari dia. Bos, bertenang. Saya datang bawa tawaran. Kampung Ramadan memerlukan kamu untuk hidupkan semangat Ramadan di kampung itu. Ini tawaran khas yang tak ada bandingnya. Bersenang. Ganjarannya besar. Kamu boleh minta apa saja. Harapan kamu akan tertunai.
tak perlu tanya siapa saya. Apa yang perlu kamu tahu? Hidup kamu, nasib kamu akan berubah di Ramadan ini. Benda dia membebel ni, weh. Aku dah bawa jatuh longkang ni. Kamu dijemput mengetuai Imara Muslimin di kampung Ramadan. Kampung sebelah kampung Syawal tu. Ini bukan main-main. Kalau kamu terima tawaran ini, hidup kamu jauh dari kesulitan. Kau siapa weh nak cakap pasal kesulitan hidup aku, ha? You know nothing. Tahu tak orang ni? Kebimbangan yang kita khuatiri selama ini telah pun berlaku. Imam besar kita, Lebai Jamaluddin Tantan Ghani, telah pun pergi meninggalkan kita pada usia 60 tahun. Innalillahirrahmanirrahim. Natijah daripada itu, kita tidak memiliki seseorang yang mampu memimpin kampung kita berkaitan dengan hal-hal agama. Siapa yang nak memimpin kita pada bulan Ramadan ini? Apa nak jadi kepada penduduk-penduduk kampung Ramadan? Takkan kita nak jadi umpama seperti lagu Ella tu? Ku berlayar di lautan, tidak bertepian, sesekali disedarkan ombak yang melanda. Sumpahan pocong dekat kampung kita ni menjadi-jadi. Imam pun dah kena kacau. Mak, Saliha takut. Jangan takut, mak ada. Tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi. Benda ni memang tak boleh jadi. Takkan kita nak suruh Siti Syakab imamkan kita? Masak mana engkau ni? Dah. Hatta daripada itu, Tok mencadangkan untuk kita membawa agamawan daripada luar untuk memimpin kita sepanjang bulan Ramadan nanti. Setuju? Ah, Jah memang setuju sangat, 100% sokong. Apa salahnya kalau imam tu dengan penyampainya terang, mantap, barulah kita ada selera nak berterawih. 40 rakaat pun sanggup. Aku tak setuju. Kau ni semua yang tak setuju. Ya. Man, kalau kamu tak setuju, apa pandangan kamu? Seorang tak cukup. Kena dua orang baru elok. Seorang imam kena pimpin jemaah lelaki. Ha. Seorang ustazah kena pimpin jemaah perempuan. Setuju. Ustazah setuju. Ustazah setuju. Ulurkan salam terhangat di pasaran kepada
Imam Ashraf dan Ustazah Eva. Kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan. Arakian. Dengan kehadiran dua ilmuwan ini, agamawan ini, kita harapkan pada bulan Ramadan ini, siang-siangnya dan malam-malamnya dipenuhi dengan barakah hasil daripada kehadiran kedua tokoh ini. Hatta kita perlu ingatkan juga, dengan kehadiran kedua agamawan ini, kita mungkin dapat menghapuskan sumpahan di atas setiap lompatan dan loncatan pucung-pucung yang bermaharal lela di kampung kita selama ini. Aku rasa tak bestlah kampung ini. Apa yang tak bestnya? Permintaan Tok Jamlus. Berat sangat untuk aku, Bidin. Lagipun sekarang ni, kampung ni tengah ada masalah besar. Masalah Cik Chong. Cik Chong. Aku ni bukannya apa. Yalah, ilmu aku tak adalah tahap boleh halau-halau hantu, lawan-lawan hantu ni semua. Tapi kalau untuk berubat, bolehlah. Kau dengar kan apa yang aku dengar? Aku dengar apa yang kau dengar. Allahu akbar tu, Allahu akbar. Allahu akbar tu. Tu. Lubang. Lubang kubur siapa ni tu? Siti. Dah sedia? Ya tu. Okey. Assalamualaikum kepada penduduk kampung semua. Tok dengar ramai antara kamu yang pertikaikan keputusan atuk untuk mengimarahkan bulan Ramadan di kampung kita pada tahun ini. Jangan ingat tok main-main. Ini serius. Kepada sesiapa yang tidak menunaikan solat sunat tarawih, yang tidak menyertai tadarus, yang berpakaian menjolok mata sepanjang bulan Ramadan di kampung ini, ini denda dia. Taruh. Itu. Kamu pejam mata. Tok. Pejam mata dulu. Pejam mata? Ya, pejam mata. Tak sedar hati lah, Tok. Tak apa, tak ada kena mengenai hati. Pusing. Okey. Allah Akbar. Nampak? Kamu semua nampak? Itu dendanya. Sembayanglah kamu sebelum kamu disembayangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, hari ini, tak sekiranya lepas maghrib, kami akan buat live, ya? Okey. Kenapa orang kampung tu macam ada yang tak kena aja? Oh. Pasal Tok Jamlus. Peraturan yang dibuat tu tak ramai orang setuju. Orang gelar dia,
aku besi. Suzah, Suzah. Ish. Saya nak balik dah ke? Yalah, nak baliklah. Takkan nak pergi bazar pula. Alhamdulillah. Eloklah tu saya ada dekat sini. Boleh saya teman kau Suzah balik? Kita kan seiring. Tak apa. Saya dah biasa dah balik sini. Suzah ni tak takut ke malam-malam macam ni kan? Dia macam... Cik Chong, Cik Chong. Lupa tau, Cik Chong. Cik Chong. Tapi bukan ke imam yang cakap Cik Chong tak ada masa bulan puasa ni? Lagipun Cik Chong tu kan suka kejar lelaki. Ya. Tapi kalau kita pocong-pocong sama-sama, dia takkan kacau kita. Pocong-pocong? Apa benda lah yang kau mengapu bila bercakap dengan Nifa? Aish, tak tahulah, Bidin. Tak tahu. Aku betul-betul tak tahu. Setiap kali aku dengan Nifa, mula aku bersepa-sepa. Dah. Jom balik. Malam ni tidur awal. Pagi-pagi esok kau nak kena ketuk beduk tu kan? Assalamualaikum, Mak Ja. Bangun sahur. Mak Ja? Waalaikumsalam. Ada kat belakang ni. Jemput masuk. YB masuk kampung ke, Mak Ja? Belum 5 tahun lagi. Kenapa kau tanya? Dah tu pakai macam gini. Ingatkan Mak Ja nak berjoget depan YB? Kau ni. Mak Ja bersiap-siap ni untuk tatapan mata imam kita. Imam. Imam, jemput duduk. Jemput duduk, Imam. InsyaAllah. Allahuakbar. Imam, ni. Saya siapkan pembarang ni daripada pukul 3 pagi tadi, Mam. Ya Allah. Abang ni bangun. Buat surat tajuk ke? Amboi, Mak Ja. Kau main senyum lebar je. Tajuk je. Ni, Mam. Baby Jah suapkan, ya? Untuk makan. Tak apa. Alah, suaplah. Makanlah sikit. Tak apa. Tumpah. Baik. Sini. Baby Jah suapkan. Baguslah Imam ni. Baik. Mak Ensun. Dengar-dengar cerita macam... Diorang kata Mak Ensun ni salah berguru. Ajaran sesat ke? Sesat? Taklah, diorang kata macam dia ada ajaran Ibu Pin. Ibu... Wallahualam lah. Dia betul-betul tolak duniawi. Dia pentingkan akhirat ke? Dia kata duniawi ni memang tak boleh pakai. Lara. Mana boleh macam tu? Kita kena seimbangkan dunia dan akhirat. Sebab tu kita kena hidup bersederhana. Seimbang. I love seimbang. Macam kita dulu lah kan? Sama cantik. Sama padan kan? Menyimpang nampak? Betul lah. Saya bukan apalah. Saya benci lah. Saya geramlah dengan Imam Ashraf tu. Dia ingat dia power sangat ke boleh rampas awak daripada saya? Saya bukan barang, okey? Nak rampas ni. Maksudnya... awak saya punyalah, kan? Awak jangan serabungkan kepala otak saya, boleh tak? Saya tengah siapkan material debat ni. Serabut. Serabut. Awak rasa... awak lagi serabut tak kalau saya bocorkan rahsia awak dekat satu kampung ni? Tak adalah awak. Saya bergurau je. Biasalah kan tengah stres sikit. Manjanya. Cantiknya. Kita dah beli couple ke? Kan bulan puasa? Sabarlah sikit. Sabar tu kan separuh pada iman.
separuh iman, separuh iman, separuh awak, separuh.